150.000. Ini nyalurin. Kalau secara stok, alhamdulillah kalau stok di Bulog cabang Tegal masih tercukupi, kurang lebih ada 34.000 ton yang tersimpan di seluruh gudang wilayah Bulog kantor cabang Tegal. Jadi insyaallah masih aman. Kurang lebih ketahanannya 4-5 bulan ke depan. Insyaallah. Kalau sampai sekarang masih melakukan serapan ke petani ya, Pak? Untuk saat ini masih, namun mungkin jumlahnya tidak sebanyak waktu yang MT pertama ya. Saya tidak sebanyak yang kemarin, jadi kalau untuk yang ini mungkin dari sisi harga juga di lapangan juga mulai naik, jadi kami hanya bisa menyerapnya mungkin sedikit-sedikit. Antisipasi khusus kemarau panjang apa, Pak? Penyaluran gitu. Kalau penyalurannya untuk antisipasi ini kita tetap menyalurkan distribusi beras SPHP baik ke pasar-pasar melalui kayak gerakan pangan murah. Ini juga sudah dari beberapa dinas terkait sudah ada permintaan untuk dari Bulog mengisi kegiatan gerakan pangan murah. Kemudian ke saluran-saluran seperti RPK, itu.